Oh, lagi meriah. Mesti meriah punya. Pasal 2 tahun kita kena lock dah. Hello, what's up guys? Yaya di sini daripada My Campus Radio. Cubalah korang teka Yaya kat mana sekarang ni. Walaupun panas-panas rembang, bagi pula burung-burung makan, bagi pula ikan makan. Cuba korang teka Yaya kat mana ni. Bukan dekat mini zoo, bukan dekat zoo negara, tapi Yaya di Kuil Batu Cave. Sempena dengan sambutan Taipusam 2023. Sedia maklum lah, kita tahulah kan, dah 2 tahun negara kita tak menyambut Taipusam. Sebab apa tu? COVID. COVID kan. So kali ni, kalau korang nak tahu betapa meriah ke tidak sambutan Taipusam 2023, jom ikut MKR jalan-jalan sempena dengan perayaan Taipusam. Jom. Taipusam adalah hari kebesaran ataupun hari jadi kita punya Dewa Murugan untuk kita menunaikan nazar. Hari ini saya ada kedai, so saya menjual minyak kelapa dara, minyak black sesame dan juga minyak kacang tanah. Sembang lah, saya mau barang darah sakitnya. Saya ini pun saya puasa pun sama juga. Biasa je sajalah. Taipusam ni kalau you dah berniat dengan Tuhan, so you sembah Tuhan kan. Apa yang berdoa tu tercapai, so you kena kurniakan dekat Tuhan. So sebab tu kita orang junjung susu, kawadi dan sebagainya. Biasanya doa dah dapat pun menjunjung susu untuk Tuhan kita, dan apa yang berdoa dah tercapai. Oh, lagi meriah. Mesti meriah punya. Pasal 2 tahun kita kena lock dah. So baru dia buka, banyak orang akan belum lagi tunaikan dia punya nazar. So tahun ni dia mesti akan tunaikan. Banyak happy lah, banyak happy lah. Pasal 2 tahun tu memang tak ada Taipusam, macam memang sedih lah. Saya tengok biasa orang suka jalan dengan chariot kan. Tahun 2020 saya tengok chariot memang jalan, tapi tak ada orang ikut. Sebab COVID kita kena terpaksa duduk rumah. Tapi kali ni saya tengok memang beribu-ribu orang datang dan jalan dengan chariot sampai ke Batu Cave. Lagipun dia orang kalau doa tapi niat tu dia nak junjung susu tu tak terjadi, dah tertangguh. Tahun ni dia akan buat balik lah. Nama Whale Murugan. Dia punya nama bukan Murugan saja, dia punya nama Whale Murugan. Kawadi tu boleh jadi ringan lagi. So kita nak tunaikan nazar, dalam hati kita mesti kena ingat Tuhan, kita sampaikan dia apa yang kita niat, kita sampaikan kepada dia. Bail-bail maksudnya kejayaan, kemenangan. Tapi dia macam benda yang bagi kuasa lah. Sebab tu diorang cakap bail-bail. Saya mengalu-alukan rakyat Malaysia untuk mengetahui hari Taipusam ke, hari kebesaran mana-mana ke, untuk lebih mengetahui, lebih fahamlah lagi. Daripada teresis kita datang tengok apa yang kita buat, apa yang sedang berlaku, so kita boleh dapat memupuk semangat lagi kebangsaan untuk mengerahkan lagi hubungan antara satu sama lain. Batu ke bis okey, Malaysia government dah semua bagus, nanti Malai orang tak apapun semua orang baik juga. Saya banyak suka ini. Pada agama kita, agama Cina, agama Hindu pun diorang datang tengok kawadi semua sebab diorang nak tengok apa maksud Taipusam tu, dan ada yang keharmonian apa semua kan.